down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut ngevlog, guys. Dan kali ini kita agak sedikit berbeda. Kita ngevlognya di sebuah perbukitan, pegunungan, dan begitu sejuknya hari ini. Ini suasana di pagi hari ya. Dan kebetulan sangat cerah. Gua dari semalam nih. Gue bela-belain malam-malam. Wow, ini tanjakannya enak sekali, endah sekali. Gue sengaja nih bela-belain malam-malam. Gue ngopi dulu di warkop tadi buat ngambil sunrise di pagi hari nih. Ntar kita lihat, wih, indah banget anjir. Kita harus menunggu sunrise apakah akan kelihatan atau enggak. Semoga aja sih cerah ya. Ini kalau menurut gue nih cerah nih, cuman belum muncul-muncul. Apa karena masih jam 5 tengah 6, apa karena emang mendung ya, nggak tahu. Tapi kalau menurut gue di sini segini mah cerah lah. Kayaknya emang karena belum jam 6 aja kali belum muncul itu matahari. Wih, enjoy kali buat kalian nih, teman-teman gue yang ada di Cikarang, ada di Jakarta, segala macam semuanya. I'm sorry yang tidak disebut. Intinya kalian kalau pengen liburan, pengen main nih, gue rekomendasi ini. Buset, indah banget asli. Kelihatan nggak? Ya kelihatan dong tuh. Ini kebetulan aja nih lagi abis panen kayaknya nih, makanya jadi masih coklat, nggak hijau. Kalau pas lagi musim nanem tuh ya, biasanya tuh di sini jagung tuh pada hijau-hijau semua. Indah banget, guys. Kayaknya nih ntar harus sinematik sih di ujung. Rugi nih kalau nggak sinematik. Sunrise-nya udah mulai kelihatan. Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu. Wow, lihat. Terus berhenti dulu nggak sih di sini? Ini kita udah di puncak nih, puncaknya. Wih, cantiknya. Oi. Udah sana pada duluan sana. Gua mau menikmati pemandangan yang sangat amat indah. Syahdu sekali. Nah, itu tambang pasir kelihatan enggak, tapi kayaknya mah dari kamera enggak begitu kelihatan sih. Kita cari sunset, guys. Buat kalian yang kenal dengan jalan ini, kalian komen aja di bawah, guys. Yang tahu gue lagi di mana sekarang nih. Ada yang nggak tahu atau banyak yang tahu nih kira-kira. Langsung aja komen di bawah ya. Wah, barangkali ada yang tahu. Oh, ini mah di sini, bang. Ini mah di sini. Silahkan komen aja di bawah. Sayang banget ya itu buat pembuangan sampah noh. Tuh, kalau kagak mah buset. Orang bagus-bagus gini di pembuangan sampah. Nah, tuh lagi ditanam jagung noh. Tuh kan? Ini jagung, ini jagung kiri kanan. Kulihat saja. Banyak. Masya Allah, sunsetnya boy. Anjay. Ini di mana ya kita bikin sinematik ya di sini? Aduh, mana gue nggak bawa si Jadab lagi nih. Kalau ada Nasmudin Jadab, makan dia fotografernya. Aduh, boy. Tuh, gila nggak sih? Sumpah nih, kalian harus tengok dulu di sini sih. Berhenti dulu ah gue. Ya kali nggak berhenti, bagus-bagus begini.
Oke guys, ini dia kita lagi menikmati pemandangan ya. Tuh lihat ada sunset di situ. Sunrise. Gue bilang sunset anjir, PA banget. Ada sunrise di situ ya. Dan ini gue baby boy, gue solo riding guys kesini sendirian. Dan tengok betapa indahnya pemandangan. Banyak. Gue kasih lihat ya. Di sono ada juga banyak sekali. Ada cewek lewat. Tuh. Indah bukan? Lah. Keren, guys. Kok ada suara klakson? Masih asri banget, gila sih. Tara. Udah kayak di mana ini? Asli, kalian enggak pengen kesini. Set. Ini mah harus momen ini tuh harus diabadikan. Gue bela-belain, guys. Tadi sengaja gue kagak langsung balik. Harusnya gue udah sampai dari jam 2, bahkan jam 1. Gue sengaja ngopi dulu di warkop sama mabar. Biar dapat ini nih. Dapat perkara ini doang. Gila. Coba kita cari di spot lain ya. Kita lanjut. Kita cari spot lain. Barangkali ada yang lebih indah dan kau hadir. Gimana liriknya anjir? Lupa lirik. Oh indahnya sunset di pagi hari, membuat iri hati. Buat yang nonton video ini, pasti kalian pengen kesini. Anjay, gue jago banget gue kalau nyiptain lagu anjir. Kita cari spot baru. Tah, udah sampai ke rumah-rumah warga nih. Buset ya nih yang rumahnya di sini mah. Bayangin kalau bulan puasa jalan-jalan pagi. Lah. Langsung seindah ini anjir. Ini mah asli real. Kayaknya nih jalan kalau para turis-turis, para orang-orang jauh pada tahu nih di sini. Ini bakalan jadi jalan favorit. Udah mana pemandangannya indah, bagus. Jalannya meliuk-liuk. Kita bisa jadi cosplay Valentino Madrois. Contoh. Anjay, miring-miring palanya doang. Tapi bro, asik. Tapi dengan keindahan yang seperti ini akan berubah mencekam ketika malam-malam, bro. Sepi banget di sini. Jangan sesekali jalan malam-malam di sini. Minimal mah ada lah babi hutan. Lihat. Asli buat kalian yang seneng motoran, seneng riding kayak gua misalnya nih, begini. Cocok banget nih jalan. Bener-bener pure untuk dinikmati. Woi, ada cecek ambulan, cok. Pure untuk dinikmati nih, lihat nih. Apalagi buat kalian yang suka cornering ya, tapi jangan deh, jangan. Tapi kalau misalkan sepi mah sesekali no problem sih. Gue mention nih buat kalian Jaja, Najmudin, Niko, sesekali lah lewat sini lah. Kan kalian pada suka cornering tuh, coba cornering di sini. Tapi jangan sampai bablas ya, nih kanan kiri jurang soalnya. Ada nanasnya, boy.